Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua. Ya, jadi di sini buat teman-teman semua yang tidak bisa masuk ke Google Chrome untuk versi yang terbaru ya. Dan untuk pemberitahuannya adalah seperti ini. Nah, jadi bagaimana caranya agar YouTube Studio ataupun Google Chrome kita itu bisa dibuka kembali? Yaitu teman-teman bisa masuk ke bagian Play Store di sini ya. Kemudian teman-teman bisa klik di bagian pencarian Chrome ya. Oke, sebentar. Oke, kita klik bagian Chrome. Nah, ketika HP teman-teman tidak bisa masuk di aplikasi Google Chrome, caranya ya, jadi kan ini sudah terupdate ya. Jadi ketika sudah terupdate, di sini HP kita tidak bisa masuk. Nah, caranya adalah kita uninstall ya. Jadi kita klik saja uninstall di sini. Teman-teman tenang saja, ini otomatis akan kembali ke versi Google Chrome yang lama ya. Jadi kita bisa masuk kembali. Nah, jadi setelah kita terupdate tadi, kemudian kita uninstall ya teman-teman, kita biar tidak terupdate lagi. Jika terupdate otomatis tidak bisa masuk ya. Nah, oke, setelah kita uninstall di sini, kita masuk lagi ke bagian Google Chrome ya. Nah, seperti ini, kemudian kita bisa masuk teman-teman. Nah, jadi ini caranya ya buat teman-teman semua. Kita masuk ya, kemudian kita masuk di sini, teman-teman bisa masuk ke bagian YouTube ya, buat teman-teman pemula di sini. Oke, banyak iklan ya. Nah, jadi caranya adalah kita uninstall untuk aplikasi ataupun Google Chrome yang sudah diperbarui tadi ya teman-teman. Nah, setelah kita uninstall, otomatis kita bisa masuk kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, itulah cara buat atasi Google Chrome tidak bisa masuk, yaitu kita uninstall ketika aplikasinya sudah terupdate, HP kita tidak bisa, jadi kita uninstall ya. Kita uninstall ataupun kita hapus yang sudah terupdate, kemudian kita masuk ke bagian Google Chrome dari versi HP-nya. Nah, oke, cukup mudah ya buat masuk di Google Chrome buat teman-teman yang tidak bisa masuk ketika sudah terupdate ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.